Citroen C3 Aircross bakal meramaikan pasar SUV tanah air, hadir di DIIAS 2023. Citroen Indonesia bersiap menghadirkan mobil baru C3 Aircross yang bakal jadi rival ras, Terios, SL7, Expander Cross, sampai BRV. Mobil baru Citroen C3 Aircross akan menjadi atau akan dihadirkan tentu saja berbeda dengan C3 Aircross yang sudah dijual di pasar Eropa. Secara desain, tampilan depan mobil baru Citroen C3 mirip dengan C3 yang sudah dijual di Indonesia. Lampu utama halogen disandang dengan DRL LED yang terbagi di bagian atas dan juga bawah. Di bagian buritan, lampu dengan C-shape yang menjadi ciri khas mobil-mobil Citroen juga dihadirkan. Interiornya juga ada kemiripan dengan C3, bedanya menggunakan warna beige di dashboard dan jok lebih dominan di C3 Aircross. Menariknya, konfigurasi jok baris ketiga ini bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja, jok ini bisa dilipat atau bahkan dilepas. Ya, jok seberat 4,8 kg ini bisa dilepas dengan mudah sehingga kapasitas bagasi bisa lebih luas. Buat yang penasaran dengan Citroen C3 Aircross, mobil ini akan hadir di GIIAS 2023.